Di Madura, Jawa Timur, sejumlah warga peduli vaksin secara sukarela mengkampanyekan program vaksinasi dengan membuat layangan bertuliskan himbauan dan ajakan bervaksin. Ya, sementara di Johar Baru, Jakarta Pusat, beberapa warga justru mengunci pintu rumah saat petugas melakukan vaksinasi door to door. Prihatin karena capaian vaksinasi di kotanya masih sangat rendah, sejumlah warga peduli vaksin di Sampang, Madura, Jawa Timur, secara sukarela mengkampanyekan program vaksinasi. Mereka membuat layangan bertuliskan himbauan dan ajakan bervaksin untuk menarik minat warga agar mau divaksin. Pembuatan layangan dengan tulisan tersebut diminati banyak pembeli, sehingga mereka pun terbantu secara ekonomi. Kebetulan sekarang ini sudah memang musimnya layangan ya, Mak. Jadi di berbagai kesempatan lah. Gitu. Sebelumnya? Sebelumnya ya kopi ini ya. Lain halnya di kawasan pemukiman padat penduduk Johar Baru, Jakarta Pusat. Sejumlah warga justru mengunci pintu saat petugas berkeliling untuk melakukan vaksinasi secara door-to-door. Beberapa warga mengaku takut efek samping yang akan muncul usai disuntik vaksin. Petugas pun menjelaskan dosis vaksin sangat aman bagi tubuh untuk mencegah gejala berat COVID-19 serta mengurangi angka kematian. Katanya sih takut ada efek sampingnya. Ternyata pas saya jajal nggak ada efek sampingnya. Oh, ini vaksin pertama, Bang? Pertama. Vaksinasi dari pintu ke pintu berlanjut dengan menyusuri sejumlah gang lainnya. Satu persatu warga yang belum divaksinasi tak dapat menghindar saat didatangi petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.